pernikahan dini dan tingkat kekerasan terhadap anak angkanya semakin hari semakin menunjukkan kekhawatiran. Kekhawatiran ini tentu saja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi lebih dari itu menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat Kabupaten Berau. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi pemicu utama terjadinya tren peningkatan pernikahan dini dan kekerasan seksual terhadap anak? Saudara, saksikan liputannya. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Pak. Kami datang ke sini karena memang miris dengan keadaan kita di Berau, di mana ada dua sebenarnya kemirisannya, Bu. Yang miris pertama, angka tren pernikahan dini di kita semakin tahun semakin meningkat. Ya. Miris yang kedua kaitannya dengan kejahatan atau kekerasan terhadap anak yang juga makin mengerikan dalam tanda kutip. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, kami minta Ibu untuk komentari dulu kedua hal ini ya, tapi yang pertama kami minta dulu komentar Ibu sebagai Kabid PPA kaitannya dengan tren pernikahan dini yang terus meningkat ini, pandangan PPA sendiri gimana? Iya, sebenarnya kan memang ketika berbicara masalah anak, kita kan ingat ada namanya Konvensi Hak Anak, dan kita ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga itu diatur ataupun di evaluasi berdasarkan dengan KLA, Kabupaten Layak Anak, di mana pernikahan usia dini termasuk dalam salah satu indikator. Dan memang kita cukup meningkat, berarti kita memang harus melakukan upaya-upaya supaya bisa menekan. Karena apa? Memang mata rantainya itu sangat-sangat panjang. Karena pasti akan menyebabkan kemiskinan itu akan tidak bisa terputus. Betul. Karena pasti ketika seorang anak itu menikah usia dini, dia pasti drop. Pasti. Dia pasti ekonominya rendah. Pasti rendah, otomatis. Nah, ekonominya dia terus upaya kita untuk mencegah itu supaya trennya tidak terus meningkat, bagaimana Bu? Jadi intinya sih kita kan juga banyak kegiatan sih sebenarnya ya. Kalau di kantor kami ada dua kegiatan, yaitu kegiatan PIK R dengan triad KRR-nya, dengan pernikahan dininya juga menjadi trendingnya. Sehingga mereka ke sekolah-sekolah untuk bisa menggalangkan pada anak-anak supaya jangan sampai terjadi pernikahan usia dini. Salah satunya itu. Penguatan keluarga yang bisa kita lakukan bagaimana? Setidaknya kami berharap melalui berbagai macam sarana, termasuk misalnya lewat media sebagai sekarang ini, kita harus sadarkan keluarga-keluarga kita yang ada di Berau bahwa langkah untuk menjaga anak kita supaya terjadi tidak terjadi pernikahan dini itu penting. Iya. Pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada keluarga-keluarga kita? Jadi intinya memang ketika permasalahan masalah anak itu ada, ujungnya memang adalah keluarga. Jadi penguatan peran orang tua dalam keluarga itu penting. Jadi buat masyarakat Berau, kami punya lembaga namanya Pusat Pembelajaran Keluarga. Puspaga ya? Puspaga. Okay. Kami punya konselor terlatih sehingga bisa menjadi rujukan buat keluarga-keluarga ketika ingin mendapatkan pengetahuan tentang pola asuh anak. Selain pola asuh anak, mungkin konseling lah ya? Ya, konseling. Artinya tempat bertanya, berkonsultasi kalau ada masalah dalam keluarga yang dianggap pelik ya, gitu. Tapi rahasiakan Bu kan? Iya, dijamin rahasia. Dijamin kerahasiaannya kan? Oke. Okay. Terus, apa namanya, kita kembali ke persoalan. Apakah masih dengan pernikahan dini tadi Bu ya, dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan sampai hari ini oleh dulu P2T P2A, dengan adanya permen baru tidak ada lagi terbentuk UPTD sekarang, tapi sekarang kan berada di dinas. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan itu sampai hari ini efektif nggak Bu mencegah pernikahan dini tidak terjadi? Ya, intinya memang coveran kita terlalu luas Pak ya, dengan cakupan. Ya, cakupan kita terlalu luas dengan
100 kampung dan kemudian mengubah mindset, mengubah orang tua, mengubah kondisi pola asuh itu tidak mudah. Akhirnya kita mulai dari yang mungkin menjadi pilot project. Seperti misalkan Maluang misalnya, kemudian nanti kita ke Segah seperti itu, dan mungkin nanti ke Jawa. Terus kita beralih pada persoalan kedua, Bu, kekerasan pada anak ya. Semakin tahun pola kejahatan terhadap anak, dalam tanda kutip kami melihat semakin mengerikan gitu. Bahkan pelakunya dalam tanggung kebanyakan orang terdekat sendiri. Lalu kepada siapa kita berharap untuk bisa melindungi anak-anak kita kalau keadaannya seperti itu? Ya, intinya diri kita sendiri. Mari kita perbaiki pola komunikasi kita, pengetahuan kita sebagai orang tua. Kemudian kita peduli terhadap sekitar kita. Makanya dalam KPPA ada namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi disitulah wadah masyarakat itu di kampung paham dan bisa melindungi anak. Gitu ya. Terus secara angka, Bu, tingkat kekerasan terhadap anak di kita Dibandingkan tahun 2018 dengan 2019 terjadi penurunan sih, Pak. Terjadi penurunan. Penurunannya berapa? Tahun 2018 74 kasus yang melapor, Pak, ya. Yang ketahuan. Sedangkan tahun ini 2019 65. Terus dari sisi usia, Bu, rentang usia? Dari sisi rentang usia ini yang miris kalau masalah kekerasan terhadap anak. Betul. Terutama kekerasan seksual. Jadi memang di bawah usia SMP ke bawah seperti itu yang banyak, yang paling banyak itu dilakukan oleh sesama sebayanya atau orang dewasa? Ada yang oleh orang dewasa, ada yang lebih kecil. Kalau dari sisi kecamatan tertinggi? Kecamatan tertinggi kekerasan terhadap anak? Masih Tanjung. Masih Tanjung, wajar di kota ya. Kedua, Bu? Kedua, kemarin tahun ini tahun kebanyakan dari daerah perkebunan. Segah, Bu. Apa yang membuat itu terjadi, Bu? Coba kita lihat dari sisi rentang usia menimpa di bawah SMP ke bawah, dari sisi kecamatan misalnya, kalau kota saya masih bisa masuk akal gitu. Tapi kalau di kecamatan-kecamatan yang dalam tanda kutip masih tapi ternyata tinggi, apa yang membuat itu terjadi? Ya, intinya sekarang kita tidak bisa menafikan akses internet ya, Pak ya. Jadi ketika pun kami ke wilayah sawit, ternyata sinyalnya sangat-sangat bagus. Gila, sinyal internetnya? Sinyal internetnya bagus, dan itu peluang ketika orang tua tidak bisa punya pola asuh yang baik dan bagaimana cara mengendalikan anak untuk berinteraksi. Ya, apalagi kalau pekerja sawit ya, di daerah sawit. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anak di rumah tidak ada yang jaga, satu-satunya adalah HP sarana hiburan mereka, internet. Selesai lah. Iya. Betul, Pak. Apakah dengan menonton internet itu kemudian menjadi pelajaran bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih? Kebanyakan kasus yang ditangani seperti itu. Jadi setelah mereka melihat, akhirnya mereka melakukan. Beberapa kasus seperti itu. Bu, sebagai contoh kasus yang paling nyata lah, jangankan di kampung yang tidak ada predikat, di kampung yang berpredikat kampung juara saja untuk bidang tertentu, itu ternyata angkanya miris. Bisa Ibu sebutkan angka miris? Jadi memang ada kegiatan kami di sana, kemudian kami adakan terpisah, kami adakan pendekatan kakak ke adik seperti itu. Dari 25 peserta, cuman 24. Pesertanya usia berapa? Usia kelas 4 SD sampai 18. Dari 25 ya? Dari 25, 24 pernah nonton film porno. Kemudian 12 sudah melakukan 12 dari 24 itu sudah pernah melakukan hubungan badan. 50% ya? Berarti, dan kemudian 2 di antara 12 itu melakukan di usia SD.
mereka lakukan itu Bu, apa karena murni faktor internal atau sebelumnya pernah ngalamin kekerasan seksual atau gimana? Sepanjang yang kami ketahui belum pernah mengalami kekerasan seksual Pak. Oh, berarti hanya karena murni pengaruh daripada internet dan pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua ya. Terus cobalah Bu, kayak apa caranya kita nyampaikan pesan kepada orang tua supaya hal-hal seperti ini bisa kita cegah. Iya. Ya jadilah kita orang tua yang smart, pintar, karena memang sekarang adalah masa-masa yang memang berbeda sama masa-masa kita. Jadi sekarang juga anak-anak bukan anak-anak yang bisa diperlakukan seperti kita diperlakukan dulu pada saat anak. Jadi cobalah kita belajar psikologi anak seperti itu. Cobalah kita menjadi teman di usia mereka pada saat mereka membuka teman. Dan bangun pola komunikasi yang baik. Dengan kondisi orang tua masih mungkin enggak Bu? Salah satu peningkatannya ini karena kedua orang tua bekerja. Ada korelasinya deh. Korelasinya jelas banget. Ada ya? Jadi tiga posisi rentan buat anak terjadi kekerasan ataupun kekosongan jiwa ketika kedua orang tua bekerja, ketika kedua orang tua bercerai, sama ketika salah satu orang tua itu masuk penjara. Subuh. Terima kasih Bu. Maaf Pak ya. Saya jujur, ini wawancara yang termiris yang pernah saya rasakan, sumpah. Karena memang ini kaitannya dengan anak-anak kita semua, saya tidak pernah seperti ini. Biasanya saya wawancara, kalau Ibu lihat video saya ya begitulah. Tapi inilah kondisi nyatanya. Mari kita sama-sama jaga dengan segala macam kapasitas kita. Kita jaga sama-sama perahu, anak-anak kita, dari hal-hal yang bisa membahayakan mereka. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.